Jadi, calon pasangan yang paling dinanti-nanti, Rizky Billar dan Lesti Kejora kini tengah ramai jadi sorotan publik. Pasalnya, usai pertemuan di sebuah acara, Lesti Kejora dan Rizky Billar ramai dijodoh-jodohkan sebagai pasangan kekasih. Semenjak drama perjodohan itu, Lesti Kejora dan Rizky Billar jadi satu paket yang tak terpisahkan. Di mana ada Lesti Kejora, pasti di situ ada Rizky Billar. Rizky Billar dan Lesti Kejora tampak langsung nyambung dan terlihat nyaman satu sama lain. Tak ayal, banyak pihak yang langsung menanyakan keseriusan sahabat Dinda Hau itu terhadap hubungan dengan Lesti. Meski mengaku masih sebatas teman, nyatanya baik Rizky maupun Lesti mengaku saling nyaman. Namun, patahkan harapan sejuta umat, pakar mikro ekspresi isyarat ketidakcocokan Rizky Billar untuk Lesti Kejora. Kedekatan antara Rizky Billar dan Lesti Kejora telah menyita perhatian banyak orang. Salah satunya adalah pakar mikro ekspresi Kirdi Putra. Melalui sebuah tayangan di kanal YouTube SG Entertainment, Jumat 21/8/2020, Kirdi pun mencoba mengungkap arti dari tingkah Rizky Billar. Sayangnya, dari analisanya, Kirdi justru memberi sinyal bahwa Rizky Billar tidak cocok untuk Lesti Kejora. Itu saja informasi yang bisa kami sajikan kepada kalian semua, terutama buat Lesti Lovers dan Leslar dimanapun berada. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.